Pada bab pemanasan global, untuk soal nomor B6 diketahui adalah protokol Kyoto. Yang ditanyakan adalah tujuan dari protokol ini. Nah, untuk kita ketahui, protokol Kyoto itu bertujuan untuk mengurangi emisi pemanasan global. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara melarang penggunaan misalnya zat-zat metana, kemudian CFC atau klorofluorokarbon dan kawan-kawannya. Nah, dengan cara mengurangi emisi ini, maka diharapkan pemanasan global dapat berkurang. Nah, itu adalah tujuan dari terbentuknya protokol Kyoto.